sampai aja gue jadi korban pemerasan kayak Ibok. Alhamdulillah, honor radio udah turun. Lumayan, gue jadi punya uang buat pacaran. Oh iya, gue harus nyicil utangnya Wulan. Terus kirim buat bapak sama mama di kampung. Bu Indah, maaf Bu. Iya, nggak apa-apa. Duh, untung Ibu ketemu kamu di sini. Ada yang mau Ibu bicarakan. Soal apa ya, Bu? Sekolah kita kan semester ini mau memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi. Nah, di bidang matematik ada Wulandari. Di bidang bahasa Inggris ada Samuel. Dan di bidang sastra ada kamu. Saya, Bu? Beneran? Iya. Oleh karena itu, Ibu harap orang tua kamu bisa datang untuk menyaksikan pemberian penghargaan tersebut. Bisa? Ya, insya Allah bisa, Bu. Nanti saya akan coba kabarin orang tua saya di kampung. Kapan ya, Bu? Tanggal pastinya masih akan dirembukan sama kepala sekolah. Yang penting sekarang kamu udah tahu, supaya kamu bisa kasih kabar ke orang tua kamu di kampung. Ya? Iya, Bu. Ibu buka teh, Bu. Ya, makasih, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ini kabar baik banget nih. Kabar Mama. Segala nikmat, rezeki, dan karuniamu. Ya Allah, hamba percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua atas kehendak dan izinmu, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua langkah dalam hidup kepadamu. Tuntunlah hamba ke jalanmu yang benar. Lindungilah hamba dan semua orang yang hamba sayangi, yaitu mama, bapak, adik hamba Yola, dan Wulandari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.